Masih muka Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Ibu di channel Henny Cilap. Nah, seperti biasa ya, hari ini Ibu akan mukbang dan memasak. Masaknya masak ayam rica-rica. Ini ayamnya teman-teman, Ibu beli 1 kilo lebih. Ini Ibu potong seperti ini aja ya. Terus udah gulak-gulak, akan Ibu rebus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini juga udah dicuci bersih ya. Sudah Ibu rebus kurang lebih selama 30 menit ya. Sekarang akan Ibu matikan kompornya, Ibu akan membuat bumbunya. Ini sudah Ibu masukkan juga ya, bawang putih dan bawang merahnya. Sekarang Ibu masukkan juga kemirinya. Dan kunyitnya di sini akan Ibu blender. Sekarang Ibu masukkan serai ya, dan langkoas yang sudah Ibu geprek. Ini langkoasnya. Terus ada daun salam juga di sini ya. Ini daun salamnya. Ada daun jeruk juga di sini. Tuh, lupa daun salam, daun jeruk. Ibu tambahkan lada bubuk. Di sini Ibu kasih 2. Secukupnya saja kasih minyaknya. Sekarang Ibu tambahkan penyedap rasa, garam. Garam secukupnya dan juga Ibu tambahkan gula pasir sedikit aja. Jangan lupa dicek rasa. Sekarang Ibu masukkan ayamnya. Ini udah pas ya, garam, gula, penyedap rasa. Tapi kalau yang nggak suka pakai gula, nggak usah dikasih ya. Ini ayamnya. Ayamnya juga Ibu di sini dipotongnya seperti ini, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Udah matang teman-teman. Ini 1 kowali pas bumbunya ini. Tuh ya. Pas pedesnya, asinnya, asemnya, manisnya berasa tuh. Ibu matikan kompornya. Siap dihidangkan. Seperti ini teman-teman tuh. Nah, ini rica-rica ayamnya teman-teman. Siap dihidangkan. Oke, makan teman-teman. Nah, ini rica-ricanya.
rica-ricanya itu. Rica-rica ayam. Nah, ini rica-ricanya, teman-teman. Di sini juga ada lalap lenca ya. Nah, ini tadi Ibu dikasih apa sih? Simet belalang ya. Ibu bukan boleh bikin ini. Nah, ini lencanya. Mari makan, teman-teman. Sebelum makan, jangan lupa kita selalu berdoa ya. Amin. Mantul. Bumbu rempah-rempahnya. Cium. Ini simutnya. Apa ya, belalang ya, tuh. Ini boleh dikasih ya. Belalang yang kecil-kecil sekali ini. Tuh. Seperti ini ya, teman-teman. Ini ada lencanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, teman-teman. Pakai simut juga. Ini simutnya.
Ini ibu kasih tadi minyaknya sedikit mungkin dari kaldunya kali ya. Alhamdulillah, selesai sudah teman-teman. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.